Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Sinar 5 TV dimanapun berada, saat ini kita sudah berada di Gedung Juang 45, yang mana lokasi ini akan dijadikan acara Halal Bihalal Himalo Himpunan Masyarakat Lombok. Sebagaimana kita saksikan, sudah banyak ucapan-ucapan yang berdatangan dari para tokoh penting dari DKI Jakarta dan juga Nusa Tenggara Barat tentunya selaku pengada acara. Saat ini terlihat banyak panitia yang sedang mempersiapkan jalannya acara sebelum dimulainya acara pada 8.30 nanti. Bersama saya Megovic Suparta dan kameramen Aji Sinar 5 TV melaporkan. Ya, pemirsa Sinar 5 TV dimanapun berada, saat ini sudah bersama kita salah satu anggota dari Himalo yang saat ini menjabat sebagai wakil panitia dari acara Halal Bihalal Himpunan Masyarakat Lombok saat ini. Oke, bersama saya dengan Bapak siapa? Samianto Milis Mutohar. Oke, Pak, bagaimana penjelasannya terkait dengan acara ini yang sudah dipersiapkan dari tadi malam oleh panitia, Pak ya? Siap. Ya, hadirin semua, khususnya warga Himalo dimanapun berada di tanah Nusantara, alhamdulillah hari ini bertepatan dengan Sabtu 21 Mei 2022, warga besar Himpunan Masyarakat Lombok Ranto akan melakukan sangkap roh halal bihalal dalam rangka mewujudkan guyub kebangsaan yang akan menyatukan seluruh warga Sasak Ranto untuk bersama duduk dalam satu arena. Inilah budaya kami, budaya Nusantara yang memang leluhur ajarkan untuk kita sama-sama bersama dalam situasi asah apapun dengan semboyan saling asih, asah dan asuh. Harapannya terkait dengan adanya acara ini, Pak? Harapannya tentunya sebagai panitia dan warga besar Himalo adalah menyatukan dan memerkatkan ukhuwah kebangsaan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniah untuk sama-sama mewujudkan cita-cita bersama di tanah Rantau, bersama membangun warga Himalo khususnya dan mengetahui keberadaan warga Himalo dimanapun berada dalam rangka bersama untuk maju ke depan, tentu dengan bimbingan para penasehat ataupun para pelingsir-pelingsir yang ada di Himalo. Alhamdulillah kehadiran tokoh kita bersama, disinilah wujud kebangsaan bahwa antara warga, rakyat, pemerintah, apapun namanya, harus bersama. Untuk duduk bersama dalam hal menyatukan ide gagasan ataupun dalam rangka sama-sama merekatkan sehingga antara pemerintah dan rakyatnya menyatu. Tidak ada sekat dan batas. Inilah yang disebut dalam bang suku Sasak itu dengan istilah sopok penukul atau begibung. Bersama tidak mengenal sekat dan kelas. Baik pemirsa, sekian wawancara singkat kami bersama wakil panitia dari acara Himalo. Bersama saya Megovic Suparta dan kameramen Aji Sinar 5 TV melaporkan.